Halo teman-teman, kali ini gue mau kasih tahu kalian atau perlihatkan cara mendapatkan kuda di awal game Harvest Moon Back to Nature ya. Kali ini saya menjadi PPSSPP. Harus kalian pertama di awal game kalian pergi ke farm. Yaitu tadi farm udah kelihatan, namun belum ada scene yang memperlihatkan kita mendapatkan kuda. Kita balik-balik di sini dulu, kita beberapa kali ya muter-muter dulu ya. Nanti di video lagi akan gue jelaskan cara mendapatkan pancingan juga di awal game. Kita balik lagi ke farm. Nah, ini dia. Sini udah masuk. Kita diperlihatkan si bapak tua botak ini bersama anak kecil yang sedang berada di belakang kuda. Oke, teman-teman. Ini bakal gue coba upload di TikTok juga. Selain di YouTube ya. Nah, nanti kalau rame mungkin bisa dilanjut. Cara menyuruh kurcaci, cara mendapatkan pancingan, dan cara mendapatkan perempuan. Atau tips and trick mengenai dari Harvest Moon Back to Nature ini. Ini setelah kita ngobrol-ngobrol dengan si botak ini, nantinya botak ini akan memberikan kita kepercayaan untuk merawat kuda tersebut, teman-teman. Oke, dari YouTube jangan lupa juga follow di TikTok gue di Iqbar Fadilah juga atau di @katafanboy.id. Nah, kita harus pilih rawat kuda. Nah, nantinya kita juga akan disuruh untuk membuat nama untuk kuda tersebut. Oke, kita beri nama dia Aldo. Dan oh iya teman-teman, nanti kudanya ini akan langsung diantar oleh bapak botak ini ke farm kita ya. Nanti letak dari kandangnya itu ada di depan rumah kita, di sebelah kandang sapi. Mungkin segitu aja dulu. Nanti kita teruskan kembali sambil saya memainkan game ini, sambil saya nostalgia dengan game ini. Saya akan upload juga beberapa trik tentang game ini. Oke, bye.